Sebelum masuk ke videonya, aku rekomendasiin buat kalian yang mau top up diamond game lengkap dan termurah, itu ada di Lapak Huda ya. Termasuk di sini juga ada Super Sus ya, Golden Star-nya paling murah. Lapak Huda juga ada di Play Store, jadi udah pasti aman dan termurah. Untuk cara top up-nya gampang, karena kan di sini pilihan gamenya banyak banget ya. Kalian tinggal ketik aja apa yang mau ditop upin. Di sini aku milih Super Sus tuh. Nah, di sini lengkap ya, semua game ada, tinggal kalian pilih. Nah, tempat top up terbaik itu ada di Lapak Huda ya. Buruan, soalnya banyak promonya di sini. Oke, buruan top up di Lapak Huda. Oke, halo cuy, balik lagi di channel Viman Hai. Aku pengen review pertama kali buka Super Sus. Ini pertama kali aku buka Super Sus di hari ini, di tanggal 1 jam 9.35 November. Ih, depannya langsung ada roll kaiju. Terus skin super pas. Turun season ya enggak sih? Iya, turun season. Ahli pemancing. Hadiah eksklusif. Loh, ke bronze aku kah? Enggak, ding. Kukira ke bronze. Lumayan dapat banyak donat. Loh, aku dapat super pas dari Momlong. Wih, keren loh. Wih, baru buka langsung dapat super pas. Wih, terima kasih loh. Kita review dikit ya. Iya, aku dapat super pas. Kemarin, bulan kemarin fire, bulan sekarang mau longs. Ini terima kasih loh ya super pasnya. Jadi aku nggak buka super pas udah dapat. Ini peran kaiju gratis. Wow. Karnaval labu. Tentunya aku bakal ngejar ini dulu lah, medali CP. Nah, saatnya kita cobain peran baru kaiju. Oke, ini percobaan ketiga kali. Masih mental terus. Aku belum bisa pakai ini. Nyobain tiga kali tetap terus mental. Kartuku loh. Tapi mentalnya ya apa, di orang lain nggak ada yang pakai. Nih aku contohin tuh, nggak ada yang pakai peran baru itu. Atau mungkin coba di klasik nanti ya. Nanti aku bakal coba di klasik deh. Gue pengen makan ke CP. 1, 2, 3, 4, 5.
Gue aja lah kaca-kaca. Enggak lagi enggak mood main, soalnya kalturnya mental terus. Adalah impostor. Imposternya apa? Coba cek ya imposternya apa dia. Lah, ada ding. Oh, dia conjurer. Conjurer dia. Nah, aku pengen ngecek loh apakah dia beneran Kaito. Iya beneran Kaito maka. Ya udah sih. Ah, kocak. Makanya jangan di situ ya harusnya. Ini coklat tipe sheriff yang enggak independen ya. Dia tadi bilang mau magang ke Pink tapi malah ngejar aku. Kocak. Terus dia magang ke aku. Itu kalau misalkan coklat fokus ke satu tujuan, jangan malah kan enggak fokus. Aneh. Detektif. Mati di mana ya kira-kira itu? Mati di mana ya kira-kira? Kalau beneran sheriff aku langsung ngekill ke Pink lah. Aku mati di situ. Iya beneran sheriff. Skillnya ganti itu tadi. Sini ya. Oh, glutonnya mati. Baguslah, kita impostor glutonnya udah nggak ada. Kita pakai. Tapi skill sheriffku masih ada ya. Oke. Glutoninya udah nggak ada ya. Jadi yang mati itu ada glutoni satu, conjurer udah mati, impostor cuma sisa bunglon aja. Oke. Okay? Kaito udah mati, conjurer udah mati, glutoni udah mati. Soalnya aku Lake Warrior. Tadi aku udah ngecek pola-pola yang mati itu ada glutoni, ada Kaito, ada conjurer. Jadi sisa bunglon aja. Apa Karolia?
Ayo. Menang MVP. Gampang sekali ya kan? As long as we don't